sahabatku semuanya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kawan, kita jumpa lagi di channel Pandre Tutu, channel yang berada di Makassar. Oke kawan, saya ucapkan kepada seluruh netizen Pandre Tutu, semoga kita selalu sehat dan sehat selalu kawan. Amin ya rabbal alamin. Oke, saudaraku semua, hari ini alhamdulillah saya dapat pesanan dari salah satu perusahaan besar di Makassar, yaitu PT PLN Persero. Direkturnya pesan sama saya golok sebanyak 22 batang ya. 22 batang lengkap komplit dengan gagang sarung untuk dibuat motong ranting dikala membersihkan kabel gitu. Jadi saya mau buatkan beliau kurang lebih rata panjangnya 35 sampai 40. Kurang lebih segitu. Ukurannya ada yang 35, ada yang 37, 38. Bahannya saya mau buat dari per ini. Karena ini tebas, golok tebas. Ini kuat sekali kalau untuk tebas. Per tebal 1 cm. Nah. Ini. Oke. Ini total keseluruhan yang dia mau buat adalah 22 batang. Jadi satu aja videonya yang saya buatkan kawan ini, nanti saya perlihatkan semua goloknya kalau sudah selesai. Oke, mantap. Mari.
Oke, ini udah beberapa batang kawan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 batang. Sementara waktu 13 batang ini kawan. Sementara waktu ini sudah 13. Jadi tinggal berapa batang ya? 13. Karena dia pesannya 22. Berarti 9 kayaknya.
Oke, alhamdulillah kawan sudah selesai pesanan dari salah satu perusahaan terbesar di Makassar. Dia PLN PT Persero. Ini dia barang yang saya buatkan 22 batang. Nah, ini. Oke. Model kurang lebih sama. Oke. Ini waktu kurang lebih 10 hari. 22 batang komplit gagang dengan sarung. Ini mayoritas perwilis. Perwilis geng 1 dengan geng 2. Ini yang saya buatkan karena beliau pernah memesan sebelumnya. Alhamdulillah kembali lagi. Berarti kualitas masih terjamin. Oke, mantap. Dikasih masuk aja kawan, baru diserahkan. Alhamdulillah, sudah selesai. Oke, mantap. Nah. Ini dia, silahir dari channel Pandu Tutu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.